status-status itu James itu bukan untuk papa, jadi untuk orang lain. Jadi kalau sama papa enggak ada masalah, beri semua kok. Jadi status-statusnya dia nyinggung-nyinggung itu kalian salah, bukan ke papa itu, tapi ke ada label lain. Karena sama papa enggak ada masalah. Iya, Revi PSG sampai bulan 5. Jadi kan papa harap kalian cerdas untuk menyingkapi ya. Jadi di tengah isu kayak begini, banyak yang nambah-nambahkan cerita yang gini, yang gini, yang gini. Jadi intinya papa sama anak-anak istilahnya biarpun gak satu manajemen lagi, tapi semua baik-baik, kayak orang tuanya juga pamitan baik-baik semua. Jadi gitu. Ya jelas yang tidak ambiarkan tersisa Bagus sama si Renal. Renal lewat maksudnya. Jadi ambiar Bagus sama Jihan. Lama itu kan masih komitmen lama, nggak mungkin lah kita mau hapus karena kan dulu masih di bawah manajemen. Kalaupun ada yang larang, tapi kan istilahnya kalau vlog itu kan masih komitmen lama, masih manajemen lama, jadi ya istilahnya nggak bisa lah. Kalau ada yang muncul suruh menurunkan itu ya enggak bisa lah, karena itu kecuali kalau kedepannya kita ada project bareng ya, kita ya sekedar project enggak vlog. Jadi gitu, kalau yang lama itu ya masih kesepakatan lama, ya masih hak kita. Jadi gitu. Makasih Alfonita Indah, jajah Pak Amin. Jadi papa harap kalian menyikapi permasalahan ini dengan bijaksana, jangan mudah kena kompor orang-orang yang gak jelas. Masih kerja sama Petik Merah. Yes. Papa harap untuk kedepannya kalian tetap support karya-karya The Ampiar Project. Mungkin papa waktu dekat mau adakan audisi, seleksi. Jadi nanti vlognya itu isinya audisi, perjalanan audisi untuk mencari talent-talentnya Ampiar Gang yang baru. Siang juga dia ya. Alhamdulillah sehat. Iyo. Jadilah netizen yang cerdas. Ya betul. Siang juga Diahayu. Ya banyak isu ya. Ya itulah. Amin. Aming Arnim, makasih doa terbaik ya. Jadi papa harap kalian tetap support The Ampiar Project, Ampiar Gang, dan anak-anak kayak Vida, kayak yang lain-lain juga.
Kom. Salam. Ambil. Dari mana? Assalamualaikum. Oh, jemput. Live Papa. Apals. Papa live. Oh, alah. Udah jemput apa? Halo. Tangkit dong. Ini ada Kak Bima. Ini cucu. Itu siapa itu? Ciro. Ya. Sehat, Pak? Enggak ada itu. Bukan ke papa itu. Halo Ciro. Apa? Kira Pak. Loh, kira Pak. Aduh. Halo. Kelihatan. Aduh, ayo sarungan. Ya, sarungan. Islam. Sarungan. Kesel lewat ini. Salam. Alam. Sarungan. Halo guys. Papa Lev. Di sini bersama Bocil Kematian. Aku mau cuci tangan dulu. Halo, Diahayu, cucu. Beda suaranya apa beda? Waktu saya ngomong suaranya, aduh. Hai. Ya intinya kalau Papa jelaskan ini memang nggak ada masalah, Rek. Istilahnya nggak perlu dijelaskan secara detail, intinya nggak ada masalah. Karena Papa itu sudah 22 tahun berkarya, ya. Kalau Papa istilahnya nakal itu nggak lama Papa berkarya. Aduh. Oh. Jadi gitu guys, ini ada Kak Bima. Ini Sen, anak. Bayarnya Rena dong. Iya. Jadi gitu ya guys, Papa pamit dulu. Papa tunggu komentarnya di status-status itu, James itu bukan untuk Papa, jadi untuk orang lain. Jadi kalau sama Papa tidak ada masalah, beri semua kok. Jadi status-statusnya dia nyinggung-nyinggung itu kalian salah, bukan ke Papa itu, tapi ke ada label lain. Sama Papa tidak ada masalah.